Halo semua, kita berjumpa lagi dalam pembahasan written, to full structure and written expression pada tahap lanjutan nomor 27 hingga 40. Nah, kita dapat melihat pada bagian ini nomor 27, banks are rushing to merge because consolidation enabled them to slash to there. Nah, di sini s-nya harus dihilangkan. Yang menjadi possessive adjective bukan menjadi possessive pronoun jadi S di sini tidak boleh ada karena kalau dia possessive pronoun dia tidak boleh taruh depan kata benda yang diterangkan tapi kalau sebagai adjektif sebagai kata sifat maka memang itu adalah fungsinya kata sifat menerangkan kata benda yang di depan lalu nomor 28 that water has a very high specific heat means that without a large temperature change water can add or lose a large amount of heat. Nah, untuk bagian ini jawabannya adalah amount. Mengapa? Karena amount dipakai untuk uncountable, yaitu artinya jumlah. untuk yang benda tidak dapat dihitung, kalau number artinya jumlah tapi untuk benda yang dapat dihitung. Ya. Untuk nomor 29 Ben Benny Goodman was equally talented as both a jazz performer. Nah, di sini harusnya adalah N. Ya, dan karena frasanya adalah Uh, frasa both Pasangannya dengan And Ini Penggunanya Penggunaan dari kata sambung uh, Dari Ya Collaborating Conjunction ya, Penggunaan dari ellipsis Ya menggabungkan Yaitu both dengan and Lalu nomor 30 Nah kita lihat da dari 30 ya. Nomor 30 penggunanya adalah eh uh, penggunaan kalimat pasif yang salah. Itu di bagian sini. The state seals that is that was still used in Massachusetts artinya segel negara that was still yang masih digunakan in Massachusetts di negara bagian Massachusetts. Ya was designed yaitu dirancang yaitu kalimat di depan adalah kalimat adjective plus yang tersembunyi maka bagian yang kalimat dari induk kalimatnya adalah berasal dari kata uh, the state still was designed by paul revere lalu the state steel was still used lalu state steel dengan state steel ketemu maka menjadi which setelah dia menjadi which lalu ada kalimat pasif di situ menjadi which was you still use maka which was-nya dihilangkan nah setelah dihilangkan menjadi past participle maka ini menjadi frasa participle otomatis yang bagian depan harus ada eh uh, Kalimat induknya yaitu kalimat pasif yang tidak dapat dihilangkan, tidak mungkin di bagian depan menjadi which was still used, lalu di belakang lagi menjadi which was designed. Karena kalau which was designed berarti Massachusetts nya yang desain, sedangkan di sini yang didesainnya adalah state sales-nya. Nah demikian adalah pembahasan nomor 30. Lalu pada bagian nomor 31, quarter horses were developed in 18th century Virginia to race on uh, short horses. Nah, ini bagian ini adalah B-nya yang salah. Nah, bagian ini adalah terbalik. Mengapa terbalik? Karena kata sifat harusnya taruh di depan kata benda. Jadi harusnya adalah short horses, bukan horses short. Adalah bagian yang eh, harusnya ada, ya. Jadi, harus ini adalah eh, short courses. Nah, ini adalah bagian short courses, ya. Nah, bagiannya adalah short courses, bukan forces short. Nah, kalimat bagian ini terbalik, oke. Okay. Nah, kita berlangsung ke bagian 32. No longer satisfied with the emphasis of the Danish Shawn school, Graham. Ya, kalimat yang bagian ini salahnya adalah has move-nya. Karena kalimat keterangan waktunya adalah pada tahun 1925, bukan sejak. Kalau pada tahun 1925, artinya kalimat ini adalah kalimat pasten. Kalau kalimatnya pasten, maka uh, has yang menyatakan dia present perfect terjadi dari satu masa lalu di masa di masa tertentu berlangsung hingga sekarang itu adalah present perfect dan merupakan satu klausa. Ya, Bagiannya salahnya adalah di. Lalu kita lihat pada nomor 33, William Hart was An actor. Nah, bagian ini salahnya harusnya ya menjadi uh, actor, ya. Nah, bagian di sini adalah harusnya kalimatnya an actor, seorang aktor, ya. Harusnya di sini adalah an actor, seorang aktor, ya. An actor that who is best known yang paling dikenal for his roles untuk peranannya as western heroes sebagai pahlawan-pahlawan barat in silent films dalam film-film diam nah itu adalah pembahasan untuk nomor 33 nah untuk soal berikutnya itu nomor 34 kita dapat melihat pada bagian ini Prior to an extermination program earlier this century, maka kalimat ini adalah live wolves. Ya, kita memakai lives. Nah, pertanyaannya kapan kita memakai alive? Nah, life itu dipakai kalau seandainya, ya misalnya wolves and tigers are alive. Nah, kalau dia taruhnya di belakang uh, setelah atributif sebagai atributif adjective atau predikatif adjective yang menaruhnya telah di belakang predikat. Nah, itu adalah untuk jawaban nomor 34. Lalu di bagian 35, during the 1960s, the Berkeley campus of the University of California uh, Came to national attention as a result of. Nah, bagian ini salahnya adalah C. Karena setelah result, maka dia harusnya ada uh, of-nya di sini. Karena, mengapa demikian? Karena result adalah sebagai kata benda. Nah, is radical political activity juga kata benda. Nah antara kata benda dan kata benda maka kita harus memisahkan dengan memakai of yaitu menjadikan di sini s adalah objek preposisi dan its radical political activity antara kata sifat eh, kata benda dan kata benda harus dipisah pakai of yaitu ini seba, jadikan sebagai uh, objek of preposition juga baik kita masuki nomor 36 nah nomor 36 artist Gazon Berglum designed Mount, the Mount Rushmore Memorial and work on the project. Nah, harusnya di sini harus ada the-nya. Mengapa harus ada the? Karena di sini tidak semua project di seluruh dunia. Kalau kita menyatakan e dan ini sudah terjadi dan sudah disebutkan, Proyeknya mengenai design the Mount Rushmore Memorial. Nah, berarti kan sudah tidak semua project di seluruh dunia kita menyatakan kata sandang yang tertentu. Ya, tidak bisa memakai "e" atau "n" karena sudah ditetapkan dan ditentukan kata sandang yang mana yang dimaksud. Jadi, otomatis project juga bisa dihitung. Dia tidak ada "e" atau "n" atau "the", makanya salah. Kita memakai "the" karena di sini sudah dijelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah project adalah design the Mount Rushmore Memorial. Nah, berarti di sini sudah jelas ya, penggunaan dari from itu sudah benar. Ya, nah, ya from itu sebenarnya bisa juga memakai to di sini. Pemakaian lainnya adalah juga until. Jadi kalau dia pakai to harusnya from 1925 to 1941 baru dia memakai to tapi di sini kan kita lihat yaitu from 1925 until his death yaitu di situ bukan angka dengan angka maka tidak bisa dipakai to di situ ya demikian pembahasan untuk nomor 36 Nah, mari kita melihat dari nomor 37 it is proving less costly costly adalah kata sifat walaupun dia memakai ly yaitu kuncinya adalah kata benda memakai tambah ly menjadi kata sifat tapi kalau kata sifat ditambah ly menjadi kata keterangan nah di sini cost adalah kata benda maka kalau tambah ly menjadi kata sifat It is proving less costly. Costly di sini art artinya kurang mahal. Yaitu lessnya kurang, costly adalah mahal. And karena dia kata sifat di bagian uh, belakang di sini nah makanya setelah n juga harus parallel structure menjadi kata sifat juga nah maka yang bagian ini salahnya adalah harusnya adalah profitable ya menjadi kata sifat lalu di bagian nomor 38 ya Spheres weighing as much as 2 pounds, ya, yeah. have an occasion, ya, yeah. salahnya adalah D-nya. Mengapa salahnya D? Karena have an occasion, ya, yeah. memiliki uh, kesempatan menambang. Kalau menambang kan berarti ada yang ditambang. Nah, berarti di sini harusnya adalah. Uh, Pasif yaitu have uh, on occasion been mined, ya memiliki kesempatan untuk ditambang, ya. Nah, jadi di situ on occasionnya adalah sebagai uh, prepositional phrase. Nah setelah prepositional phrase maka harus kalimat pasif karena the fierce weighing dia bukan orang jadi dia tidak dapat melakukan uh, kata kerja aktifnya. Lalu nomor 39, ya, yeah, like snakes lizard can be found on all their continents except Antarctica. Lalu kita lihat bagian yang salah di bagian mana, nah salahnya adalah bagian C. Pada bagian C, continents adalah sebagai kata benda, adalah sebagai noun. Nah, others kalau tambah S dia menjadi kata ganti. Nah, maka kita harus menghilang S-nya, menjadikan dia kata sifat. Maka bagian yang salah pada bagian 39 adalah bagian C. Ya. Lalu pada bagian nomor 40, ya. Banks, saving and loans and finance companies have recently been ya. Nah, harusnya bagian B. Jadi jawabannya harusnya apa di sini? Harusnya adalah Have uh, been making telah menjadikan bukan telah melakukan telah menjadikan rumah ya pinjaman uh, home equity loans yaitu pinjaman home equity dengan keseringan yang lebih besar daripada yang pernah sebelumnya jadi memang ada penggunaan take make dengan do yang kita harus mencocokkan dengan pemakaian arti dan frasa yang dipakai. Uh, bagaimana untuk melakukannya? Misalnya, do, do homework, bukan make homework. So, take homework, ya. Nah, di seperti itu, ya. Sekian untuk perjumpaan kita dalam structure and driven expression. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses, salam ITC. Sampai jumpa, bye bye.